الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أولي الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين قال وأجمع على أن الزكاة كانت تدفع أجمع على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسله وعماده وإلى من أمر بدفعها إليه. Melanjutkan dengan pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita tadi pagi atau tadi siang tentang zakat. Jadi secara disepakati untuk penyaluran zakat baik daripada duit, emas dan perak, tamar dan zabib, gandum dan beras, atau juga daripada jenis-jenis lainnya, itu akan kita serahkan kepada asnaf yang delapan. Jadi pada asnaf yang delapan tadi itu, mungkin pada pertemuan kita kemarin juga ditanyakan apakah boleh dengan kita menyerahkannya hanya kepada satu orang saja. Ulama mengatakan daripada ayat dan juga dengan penggunaan lafaz jamak as-sadaqatu lil fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara jamak, wal masakin pun juga jamak, mu'allafatu qulubuhum pun juga jamak, wal mukatib wal mukata wal birriqab pun juga jamak, wal a'milina 'alaiha pun juga jamak. Jadi daripada ayat tadi itu, sebagian daripada ulama atau jumhur daripada ulama tidak membolehkan kita menyerahkan zakat kalau cuma hanya untuk satu orang saja daripada tiap sinf, daripada tiap kumpulan. Jadi minimal tiga orang daripada tiap kelompok. Tiga orang dengan al-fuqara, tiga orang dengan al-masakin, tiga orang dengan ar-riqab, tiga orang dengan al-amilin, dan seterusnya. Tapi dalam mazhab kita, jadi ini senantiasa selalu disebut-sebut, katanya mazhab daripada pendapat daripada Imam Ujail, daripada ulama Syafi'iyah, yang berasalkan daripada Yaman, yang dengan beliau membolehkan dengan kita menyerahkan zakat fitrah itu untuk kepada satu orang saja. Tapi yang seperti apapun, kalaulah ada pendapat seperti itu, mungkin untuk keperluan pribadi dan juga dalam keadaan-keadaan tertentu, khair-khair saja dengan kita menyerahkannya kepada satu orang. Tapi kalau pada itu kita seperti di pesantren, kita di masyarakat, kita di lingkungan yang banyak orang-orang yang memerlukannya, sangat-sangat tidak wajar dan juga sangat-sangat tidak ideal kalau dengan zakat yang nilainya yang walaupun tidak terlalu besar, 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu kita serahkan kepada satu orang saja. Huru jaminal khilaf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sebagaimana telah kita bahas, memang kita tidak boleh lari daripada asnaf yang delapan. Apakah wajib takmim kepada mereka-mereka semuanya? Satu, apakah kira-kira wajib dengan kita menyamaratakan pemberian kita kepada mereka semuanya? Dua, kalau apakah wajib takmim itu kalau memang enda tawafurihim. Wajib takmim kalau memang kesemuanya itu lengkap, komplit dan cukup. Sementara apakah wajib dengan kita memberikan dengan pemberian yang sama rata antara satu dengan yang lain? Kebanyakan daripada ulama mengatakan tidak. Kenapa? Sebab masing-masing ikut keperluannya. Jadi katakan saja dengan seorang miskin yang sudah berumah tangga, mungkin sampai 2-3 kali lipat dia dapat daripada uang zakat lebih banyak daripada seorang miskin yang masih bujangan. Seorang miskin yang mempunyai tanggungan sejumlah sekian, yang belanjanya sampai sekian juta atau sekian ratus ribu per bulannya, tentu dia lebih layak untuk mendapatkan lebih daripada yang lain.
Tapi kalau kita sama ratakan pun juga tidak mengapa. Kenapa? Sebab si miskin yang dengan keluarganya tadi itu, dia berhak untuk mendapatkan zakat atas nama karena dia miskin. Daripada sudut itu tidak berbeda dengan yang bujangan, dia juga miskin. Kamu berhak karena kamu miskin, dia juga berhak disebabkan karena dia miskin. Jadi kamu sama sekali tidak mempunyai keistimewaan dan tidak mempunyai kelebihan daripada aku min haitsu ahqiyatihim bil qabul. Dari sudut kelayakan mereka untuk mendapatkan zakat daripada sumber ataupun juga daripada status yang sama. Status Anda sebagai seorang miskin, saya juga seperti itu. Jadi keluarga, jumlah binaan keluarga, pembiayaan, keperluan hidup dan lain sebagainya itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Tapi pendapat yang mengatakan selayaknya, ya itu pendapat mengatakan selayaknya, tapi tidak berarti wajib. Afdalnya dengan kita kalau pada waktu kita memberikan zakat kepada orang-orang miskin itu dengan kita kita meraikan, memperhatikan perbedaan belanja, keperluan hidup antara satu dengan yang lain, yang sudah punya anak, yang sudah berumah tangga mungkin 2 juta, sementara yang belum kita berikan 1.750.000 ala hasabi al-muqtadayat atau ala hasabi hawaijihim hajatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'u ala anna zakata kanat tutpa'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di waktu Nabi kita masih hidup. Jangan salah tafsir, jangan salah paham. Itu tidak berarti diserahkan kepada baginda Nabi untuk keperluan beliau, tidak. Maksud daripada tutpa' untuk Nabi kita salurkan. Nabi kita cuma hanya menerimakannya saja. Nabi kita tidak menerima zakat, Nabi kita tidak makan uang sedekah. Jadi kita bersabda itu adalah merupakan kotoran daripada uang orang banyak. La yambaghi li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Itu tidak selayaknya dimakan oleh baginda dan juga oleh keluarga beliau. Nah, sekarang yang dikatakan ijma di sini apa saja? Ijma yang dimaksudkan di sini uang zakat pada waktu Nabi kita hidup dan juga untuk warga Madinah secara khusus itu memang secara langsung diserahkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang berada di luar itu diserahkan kepada umal, kepada wakil-wakil, atau juga dengan mereka-mereka yang mendapatkan mandat daripada baginda untuk menerimakannya. Jadi Rasul ar-Rasul dan juga Oman ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita sebut dengan amil zakat wal amilina alaiha. Jadi mereka-mereka yang ditugasin atau yang kita istilahkan dengan badan amil zakat, mereka juga mendapatkan peruntukan daripada ayat sebanyak 1/8 daripada total zakat yang terkumpul. Hanya untuk diingat, kelainan daripada asnaf yang ini, kumpulan wal amilin alaiha daripada kumpulan-kumpulan yang lain, kalau dengan fuqara itu ikut keperluan, al-masakin pun juga ikut keperluan. Sementara kalau dengan wal amilin alaiha, ulama mengatakan mereka hanya mengambil dalam hitungan yang tidak jauh berbeda dengan gaji yang akan kita berikan. Jadi katakan saja Masya Allah tabarakallah, umaluz zakah total kesemuanya tidak kurang daripada dalam 100 orang. Misal, tidak kurang daripada 100 orang. Sementara dengan zakat harta yang terkumpul tidak kurang daripada sekian triliun. Tidak kurang daripada sekian triliun. Jadi katakan saja yang 1/8-nya, yang 1/8-nya, hitung cepat-cepat, yang 1/8-nya tidak kurang daripada dalam 1 triliun. Yang untuk 1/8 daripada 8 bagian tadi itu tidak kurang daripada dalam 1 triliun. 1 triliun kalau kita bagikan kepada 100 orang amil, masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat berapa? Kalau seandainya 1M, masing-masing dapat 10 juta. Dapat 10 juta. Kalau dalam 1 triliun, berarti masing-masing dapat dalam 100 juta. Bonyonyo. Ha, jadi kalau seandainya yang 1/8 daripada total zakat yang terkumpul akan kita berikan kepada wal amilina alaiha, sedangkan jumlah umat itu tidak lebih daripada dalam 100 orang saja, 1 triliun sama dengan 1000 M. Ya kan? Sama dengan 1000 M. Berarti masing-masing dapat 10 M.
Apakah satu persatu akan kita kasihkan 1 M? Tidak. Kira-kira dalam setahun, kalau seandainya ada orang yang bekerja, ya katakan saja mungkin diantara daripada orang-orang yang gajinya gede, yang gajinya besar, itu tunjangan kepada pilot. Pilot itu daripada 80 sampai kepada 100 jutaan per bulan. Daripada 80 sampai kepada 100 jutaan. Atau juga dengan pakar-pakar spesialis. Jadi dengan spesialis bedah, jantung, itu bulanan mereka di hospital-hospital terkenal itu tidak kurang daripada dalam 40-an ribu ringgit atau kira-kira dalam 130 jutaan uang Indonesia. Nah, jadi kalau seandainya Omar tadi itu kita katakan kerja dalam setahun layak dengan mereka mendapatkan tunjangan dalam 1 M, maka mereka hanya layak untuk mendapatkan 1 M saja. Yang 9 M-nya itu akan kita ambil dan akan kita berikan kepada kumpulan-kumpulan yang memerlukannya. Itu saja perbedaan wal amilin 'alaiha daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Kumpulan-kumpulan yang lain, kalau seandainya jumlahnya 10 triliun, itu akan kita habiskan untuk mereka. Jumlah totalnya tidak kurang daripada sekian miliar, pun juga kita akan habiskan kepada mereka. Tapi kalau dengan al-amilin, akan kita sesuaikan dengan tunjangan gaji. Jadi kalau dia digaji, kerja sebagai badan amil zakat, kira-kira berapa bulanannya? Dia bekerja selama tidak kurang daripada 12 bulan. Berarti kalau bulanan mereka 15 juta, 15 juta kali 12 bulan, berarti mereka dapat tidak lebih daripada dalam 330 juta saja. Betul? 15 juta, 180 juta saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'u ala anadzimmi, diterulang. La yu'ta min zakatil amwali syai'a. Sepakat, tadi sudah dibicarakan, kafir zimmi itu tidak mendapatkan peruntukan sedikit pun daripada uang zakat. Beda kalau dengan kafir asli. Jadi seolah-olahnya ada kata-kata atau dengan mafhum mukhalafahnya di situ. Kalau dengan kafir asli tidak mengapa, dengan harapan agar mereka masuk Islam. Nah, qala المؤلف رحمه الله تعالى واجمع على ان الزكاه لا يجوز دفعها الى الوالدين والولد في الحال التي يجبر دفع اليهم على النفقه عليهم قال واجمع dan sepakat ulama bahwasanya zakat tidak boleh diserahkan kepada kedua ibu dan bapak dalam kondisi dalam keadaan seperti apapun, apakah pada waktu dengan mereka punya penghasilan dan juga punya jaringan bisnis kaya raya dengan keperluan hidup, atau juga pada waktu dengan mereka tidak memiliki apa-apa. Dalam keadaan seperti apapun, zakat tidak boleh diserahkan kepada ibu dan bapak. Wa in safal. Ibu dan bapak, kakek dan seterusnya. Qala wal waladi. Juga tidak boleh diserahkan kepada anak. Fil halil lati yajibu addabu ilaihim ala napakati alaihim. Itu ihtimalnya seperti itu. Dila, ha? Yujubaru. Fil halil lati yujbaru dafu ilaihim, dalam keadaan yang dengan wali atau dengan orang tua dipaksakan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Artinya kalau seandainya sudah tidak merupakan kewajiban kepada ibu dan bapak untuk memberikan nafkah kepada anak, atau dalam keadaan yang dengan mereka tidak dipaksakan untuk memberikan impak kepada anak, maka dalam keadaan seperti itu ala ra'i madhabina, saya tidak tahu ikut mazhab yang lain, ala ra'i madhabina, ikut pendapat sebagian daripada ulama syafi'iyah, anak yang masih sekolah, anak yang masih kuliah, anak yang masih nganggur tidak ada penghasilan tapi sudah dewasa, itu boleh-boleh saja dengan kita memberikan zakat harta kita kepada anak kandung kita sendiri. Jadi yang disebutkan di sini, yang dikatakan ada kesepakatan daripada ulama kita tidak boleh memberikan zakat kepada anak, itu kalau pada itu dengan kita memang secara ijubar, secara wajib harus memberikan nafkah kepada mereka. Wa ajma'u ala anna ar-rajula la yu'ti zawjatahu min az-zakat. Diingat, jangan akal-akalan dan juga kucing-kucingan. Yang akal-akalan kucing-kucingan itu adalah diantaranya keluarga kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita terasa banyak, ini hitungan 10 juta, ya 10 juta banyak bagi orang yang duitnya cuma segitu. Tapi kalau seandainya bagi orang yang punya sampai sekian M, 10 juta tidak ada artinya. Jadi kalau 1 M sebutan di sini, 1 billion sebutan Malaysia,
1 miliar sebutan Indonesia, 1 miliar Indonesia sama dengan 300 ribu RM Malaysia, atau sama kira-kira lebih kurangnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 1 M kalau dengan uang dolar kira-kira dalam 800-an, kira-kira dalam 80-an ribu atau 70-an ribu dolar lebih kurangnya, untuk lebih tepatnya hitung sendiri. Ahbabana fillah, jadi ini yang saya tahu, yang saya tahu, dan saya tahu orang-orangnya. Kalau minta disebutkan nama lengkapnya pun saya tahu nama lengkapnya. Jadi dulu saya masih kanak-kanak, Ustaz Ahmad senantiasa selalu ikut keluarga pergi ke sana dan kemari dagang kain. Kadang-kadang dagang kain itu bawa sepeda motor, buncing di belakang. Seperti itu. Masyaallah barakallah. Kenapa? Bukan karena bisnisnya, yang paling menggugah itu saat ketika tengok duit. Oh, sebab selepas jualan, nanti duit itu masukkan dalam bakul, Cik. Potong kain, masukkan. Potong kain, kumpulkan situ. Jadi sebelum beli, duit itu akan hitung dulu. Hitung. Oh, asik menghitung tuh, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kan terselip-selip juga ke bawah kain. Jadi, itu masa mungkin seusia lebih besaran dikit lah daripada Mohsen. Ya kan, kita bukan sengaja ngambil sih, uang itu kan ketinggal, terbiar di situ. Daripada kebuang, mendingan kita ambil kan setelahnya. Her, jadi pada masa itu memang cukup hobi sekali ikut berdagang atau juga ikut jualan. Jadi yang saya tahu di kalangan keluarga, yang di Banjarmasin, yang di Amuntai, kalau pada waktu menghitung zakat, katakan saja total duit yang harus dikeluarkan itu tidak kurang daripada dalam 50 juta, berarti daripada 800, betul, berarti daripada 800. Allah, nah. 2M, 50 juta. Nah, zakat yang 50 juta itu, seingat saya, mudah-mudahan nanti anda pastikan di Banjar masih begitu, enggak ada orang Banjar. Dulu-dulu, sebab yang kasih laluan itu kiai juga, supaya kiai juga dapat habuan yang lebih banyak. Yang kasihkan laluan itu kiai juga, guru juga, maulana, masyaallah, tabarakallah. Jadi yang 50 juta tadi itu jarang-jarang uang total, uang tunai dikeluarkan 50 juta. Kadang-kadang yang dikeluarkan itu tidak lebih daripada dalam 25-annya saja. Sedangkan yang 25-nya itu dibelikan kepada barang-barang risan, kalau bahasa orang Banjar, barang-barang yang sudah tidak laku. Model-model lama, jenis-jenis pakaian yang sudah tidak ada peminatnya, mungkin itu dengan sendal, dengan sepatu, dengan sarung, dengan apa saja yang sudah tidak bakalan laku. Kalau dijual pun harganya akan jatuh. Jadi sama si Al-Muzaki yang mengeluarkan zakat tadi itu, dia menggunakan uang yang 25 juta untuk membeli barang dia sendiri. Itu sudah salah. Tidak ada yang namanya ittihadul qabid wal muqbid. Tidak ada yang namanya pembeli dan penjual itu dari orang yang sama. Bahasa hukum dulu pernah kita ingatkan, seseorang yang boleh untuk melakukan transaksi atau juga melakukan akad ijab kabul, dia yang mengawinkan dan dia yang menerimakan, yang merangkap dua jabatan itu cuma hanya satu saja dalam hukum, itu adalah kakek, itu adalah tuan. Tuan pada waktu mengawinkan cucu dengan cucunya. Jadi tuan saya anak Muhammad, perempuan anaknya Abdullah, laki-laki. Jadi baik pada waktu mereka ada atau pada waktu mereka memberikan mandat kepada saya sebagai kakek, sebagai jad abul abi atau sebagai tuan, punya wewenang untuk mengawinkan cucu saya dengan cucu saya juga. Jadi saya katakan cucu saya daripada Muhammad namanya Ali, anaknya Abdullah namanya Nafisah. Jadi saya katakan aku kawinkan Nafisah dengan Ali binti Muhammad, Nafisah binti Abdullah dengan Muhammad bin Muhammad Nuruddin. Ya. Saya kawinkan Nafisah binti Abdullah dengan Ali bin Muhammad
dengan mas kawinnya 50 juta. Dan saya terimakan akad nikahnya Nafisa dengan Muhammad dengan mas kawinnya 50 juta. Jadi saya yang mengijab, saya juga yang menerimakannya satu-satunya. Yang dengan seseorang boleh ya tawalla at-tarafain mewakili daripada kedua belah pihak, itu adalah Abul Abi. Selain daripada itu tidak boleh. Kita yang menjual barangnya terus kita yang membelinya, itu tidak ada. Pasti dan pasti akan ada si pembeli. Kita yang menjual ada yang membeli, atau kita yang membeli ada yang menjual. Itu satu kesalahan yang berlaku. Kenapa? Sebab si pedagang tadi itu ya punya pertimbangan. Kalau kita keluarkan uang 50 juta banyak, 25 lumayan. Jadi 25 di samping barang kita laku. Jadi uang yang 50 juta, 25 juta tidak dikeluarkan tapi digantikan dengan barang dagangan yang biasanya sudah tidak laku. Itu yang pertama, hilah daripada masyarakat. Rasanya itu masih ada di Banjar. Medan saya tidak tahu, nanti Bang Najib coba dipastikan. Jangan sampai tua-tua kita ini dibodohin sama pedagang. Cara mengeluarkan zakatnya seperti itu, minta maaf dengan bahasanya. Yang kedua, Masya Allah Tabarakallah, dipanggil tiga orang tuan guru. Biasanya tuan guru yang mutasahilun, yang lemah dengan hukum, yang tidak begitu penatik dan juga yang tidak begitu tegas. Kalau kiainya yang agak garang seperti Habib Amri, enggak bakalan dipanggil. Kalau seperti saya, enggak bakalan mau. Kenapa? Strip. Tidak ada toleransinya dengan hukum. Susah sedikit. Nah, cari kiai yang kira-kira seandainya itu ditanyakan bagaimana hukumnya, tegas mengatakan orang. Tapi pakai kalau seandainya, misalnya saya cadangkan untuk yang separuhnya itu untuk Pak Kiai, bagaimana? Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau semuanya untuk Pak Kiai, bagaimana? Nanti saya carikan dalilnya. Itu masalah betul tuh. Hukum berubah disebabkan karena dengan sogoan daripada orang-orang tertentu. Jadi yang berlaku seperti apa? Ini pasti, ini bukan cerita, ini pasti. Sebab saya melihat dan juga saya ikut menghitungkan. Oh, kalau begitu tebabet, sekongkol. Tidak. Sebab pada waktu itu saya tidak mengerti hukum. Pada waktu itu saya belum ke Mekah lagi. Ini cerita masih pada waktu di tanah air. Jadi dengan siapa? Enggak usah disebut dengan siapa. Pokoknya dengan siapanya itu enggak perlu tahu. Yang penting ada lah orang seperti itu. Nah, jadi saya ceritakan setelahnya, bukan pada waktu itu. Itu tidak betul. Bagaimana tidak betul? Panggil tiga orang kiai. Yang tiga orang kiai tadi itu, kalaulah dapat peruntukan pun paling ya mungkin dalam 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tiga orang kiai, 3 juta, habis. Tapi bagaimana kira-kira supaya dengan kita bisa ngasihin istri kita yang pertama. Kemudian juga dengan ibu kita yang kedua. Kemudian dengan anak kita yang ketiga. Kadang-kadang Ji, zakat yang sekian banyak tadi itu cuma terputar di kalangan keluarga saja. Yang sampai kepada fakir miskin itu tidak lebih daripada dalam 1/4 atau juga paling banyak pun dalam separuhnya macam mana. Minta maaf, ini 6 orang nih. Tolong, saya. Ente kalian tuh kalau pada tanah pagi itu udah paham. Dan memang cara kita tuh seperti itu. Pakai minta maaf, kira-kira ada caranya enggak? Agar dengan saya bisa ngasihin istri saya dengan anak-anak dan juga dengan ibu kandung, dengan ibu bapak saya. Kata pakai itu dalam kitab al-ijma, kalau pernah baca kitab ini, enggak boleh zakat diberikan kepada ibu dan bapak. Pak Kiai, saya punya cadangan seperti ini, apalagi kalau pakai itu kan tahu kalau ada jasa mesti dibayar. Kalau enggak boleh, paling dapat 1 juta. Kalau ada jalannya, dapat 2,5 juta, lumayan. Lebih banyak daripada tadi. Jadi saya minta kepada beberapa orang kiai untuk melepaskan kewajiban saya terlebih dahulu. Ini namanya helah. Jadi zakat saya yang 60 juta tadi itu saya serahkan kepada 6 orang. Serahkan kepada Ustaz Ahmad, berikutnya, diterimakan oleh kalian zakat yang 60 juta tadi itu, tapi setelahnya itu sudah menjadi hak milik mereka. Mereka berenang ini sepertinya tidak tahu dunia keuangan itu seperti apa dan tidak tahu orang-orang miskin itu seperti apa. Syekh, ini uang yang 60 juta kami serahkan kembali kepada antum untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya. Karena saya sudah berkeyakinan zakat itu sudah lepas. Dengan diterimakan oleh 6 orang kiai tadi itu berarti kewajiban saya sudah gugur.
Setelah diterimakan, zakatnya lepas, maka dengan mereka-mereka tadi, sepertinya pati ini tidak ada pengalaman langsung dan tidak ada keluarga yang memerlukan. Sehingga uang tadi itu dikembalikan kepada orang kaya. Untuk apaan? Supaya saya mendapatkan hadiah atau juga sedekah daripada mereka yang 6 orang tadi itu, untuk saya kasihkan uang tersebut kepada keluarga dekat saya sendiri. Saya kasihkan untuk ibu 3 juta atau 10 juta, untuk anak 15 juta, untuk istri 8 juta. Masih tersisa kira-kira dalam sekian. Oke, assalamualaikum Ustaz Ahmad. Saya tempelin 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tadi sudah dapat 10 juta. Ternyata ikhlas untuk menerimakan yang 2 juta saja. Kenapa? Sebab mereka bersedekah kepada saya sebesar 8 juta. Itu berlaku. Nanti coba dicek ke berlaku. Tahu. Kita ngomong begitu. Tidak bakalan dipanggil lagi nanti. Ngomong saja begitu tuh enggak boleh, itu penipuan, itu hila yang tidak betul, kecuali kalau dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti apa pula dalam keadaan-keadaan tertentu tadi itu? Kadang-kadang kawan-kawan di Malaysia, dia bukan mau ngasih nana, enggak mau. Jadi pengen melepaskan kewajibannya, tapi juga dalam waktu yang sama pengen mau membantu bangunan. Seperti bangunan kita yang pertama, bukannya ini yang pertama. Itu dengan aula, kemudian dengan bangunan muslimat, kemudian dengan rumah yang di bawah, dengan rumah yang di atas. Jadi ada di antara daripada mereka, satu ingin melepaskan kewajibannya berupa zakat, yang kedua dalam waktu yang sama ingin membantu pembangunan. Jadi bagaimana? Nah, itu kita enggak apa-apalah, kita salurkan saja, oke? Okay? Saya terimakan dulu zakat Patih senilai 20 ribu RM. Tapi Patih dah tahu, bukan saya tidak bakal ngambil uang itu. Saya cuma hanya untuk melepaskan kewajiban saja, tapi setelahnya uang yang 20 ribu ringgit, yang 70 juta itu akan saya gunakan untuk pembangunan. Jadi hasrat pasti itu tercapai, kewajiban gugur, bangunan pun juga terbangun. Nah, seperti itu insya Allah tidak mengapa. Sebab itu bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk diberikan kepada anak dan istri, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau seandainya setelah dikasihkan sama Ustaz Ahmad, terus Ustaz Ahmad kasihkan lagi sama saya atas nama hadiah, itu kalau begitu percuma saja, dia biar udah enggak usah bayar zakat. Kalau cuman hanya dikeluarkan kemudian diambil kembali. Jadi tujuan daripada zakat itu adalah untuk memberantas, untuk membentras, untuk mengatasi kemiskinan, atau juga untuk mengatasi kefakiran yang ada di daerah, yang ada di tempat kita. Tidak boleh seseorang menyerahkan zakat kepada istrinya li'anna nafaqataha alaihi ay wajibatun alaihi, sebab dengan nafkah istri itu diwajibkan ke atas suami. Wahya ghaniyatun, sedangkan dengan istri itu menjadi kaya raya dengan kekayaannya. Kita pahami bahasa ghaniyatun bighinahu itu dengan Imam Ibnu Mundhir, bukan sembarang pilih, bukan sembarang sebut, bukan sembarang apa namanya gunakan redaksi. Yang penting kita paham tidak, di balik daripada perkataan wal zaujatu wahya ghaniyatun bighinahu, maknanya kalau istri tadi itu tidak menjadi kaya raya dengan suaminya, memang dia sudah punya suami. Ingat, kita tidak boleh memberikan zakat kepada perempuan yang sudah kawin. Kalau memang mau juga melalui suaminya. Kenapa? Sebab perempuan itu dikatakan ghaniyatun bizaujiha atau ghaniyatun bighinahu. Kalau suaminya kaya, yang walaupun istri tidak punya duit, istri akan menjadi kaya raya menumpang kekayaan dengan suami. Itu makna ghaniyatun bighinahu. Jadi kalau dengan suaminya tidak kaya, ada qil. Secara mafhum daripada perkataan tadi itu, mafhum mukhalafahnya, boleh-boleh saja dengan kita memberikan zakat kepada perempuan yang dengan suaminya tidak berkemampuan untuk memberikan keperluan hidup yang memadai. Dalam mazhab kita tidak seperti itu. Zakat tidak kita berikan kepada istri, tapi zakat kita berikan kepada suaminya. Cuma kadang-kadang masalah. Jadi kata istri, Haji kalau mau zakat jangan dikasihkan sama papanya ya. Maksudnya sama suami dia, gak bakalan dikasih aku kalau begitu. Lebih elok kasihkan sama Pak Kiai sajalah, Kiai-kiai yang mana lah, coba tolong diberitahukan lah. Pak Kiai itu juga agak toleransi lah dengan kami.
saya betul-betul sangat-sangat memerlukan uang suami saya itu, tapi minta langsung enggak boleh. Uang itu. Jadi bagaimana kalau sampean kasihkan sama suami saya, bakalan dipolon habis, kata Malaysia. Baru saja, baru 15 menit. Jangan mengantuk. Tuh masuk dalam kamera, malu. Dalam kamera Allah lebih memalukan lagi. Jangan ngantuk, jangan disorot ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti kita di akhirat kita terkumpul lagi. Waktu di akhirat, tatapan. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan baca dokumen catatannya masing-masing. Cukup kalian sebagai penghisab juga sebagai penghitungnya. Jadi pada waktu kita menonton, masyaallah tabarakallah, kita tonton, kita pada waktu kita nonton film media, nyanyi juga dengan lagu dan nyanyiannya. Dengan jisten bubar atau piper atau apa saja, ikut juga menyanyi. Pada waktu kita lagi nonton film Hindustan, masyaallah lompat sana lompat sini. Pada waktu kita nonton film kreatif, main juga latihan sekaligus, masyaallah tabarakallah. Saat ketika ada tayangan senam aerobik, hai tapi pada waktu kita nonton, kita waktu ngaji, kelihatan kita mengantuk, marah kita dengan kita sendiri pada saat ketika itu. Ya ilaha illallah, ini apaan ini orang? Pada apa itu orang itu? Dia sendiri sebenarnya. Kau masa semangat waktu menonton bola, masa semangat waktu mengaji, lebih kurang seperti itu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la jizyata alal muslim. Tidak ada jizyah di sini dengan bahasa al-usyur. Al-usyur artinya 1/10. Mana 1/10? Cukai, biaya cukai, pajak yang dipungut dan yang diambil daripada perdagangan, perniagaan atau juga dengan produk-produk yang diproduk oleh pabrik, oleh pengusaha mana saja.